Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan Dion Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sehat dipertahankan sehatnya, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya ya guys. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini aku melihat seekor biawak masuk ke teras rumah aku ya guys. Dia lagi bermain-main dengan sepatu istri aku yang berwarna putih. Dan di sini aku mau coba untuk menangkapnya, guys. Aku mau menangkap biawaknya serta mau merilis lagi ke hutan sana ya, guys, biar dia nggak mengganggu hewan ternak aku, karena biawak ini seringkali masuk ke area kandang ayam aku, guys. Aku takutnya dia nanti makan ayam, otomatis kan ayamnya diperkurang ya guys. Jadi aku mau merit ya ke hutan saja nanti, ke tempat habitatnya. Oke, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe-nya aku ya guys, biar channel aku bisa semakin berkembang. Oke, langsung saja ya, kita menuju ke TKP-nya ya guys, dimana tempat biawak itu bermain dengan sepatu istri aku. Sudah menolong dari bahaya tadi. Tidak perlu berterima kasih. Sepatuku. Iya, maksudku. Sepatuku. Ada lagi di sebelah sana. Sekarang akan menyiapkan mereka semua. Sepatuku, mana aku duluan nih. Bahaya. Saudara putih bahaya. Jangan kalian kira ini sudah berakhir. Peta ini mungkin memang agak sulit dimengerti. Begitu ya. Sepertinya aku tidak akan pernah sembuh sama. Baiklah, paru-paru. Dan aku akan coba nangkapnya ya. Tadi aku menggunakan ini guys untuk menanuk kepalanya supaya gini, tadi nggak gigit ya. Aku pegang di buntutnya, jadi aman, dia nggak menggigit, serta ekornya ini atau buntut nggak menyambut kita waktu ditangkap guys. Ini caranya nangkap biawak guys, harus hati-hati juga karena bila menggigit guys bisa luka, lumayan sakit rasanya ini.